Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, diiringi tip-tip kehormat masuk ke dalam Dewan. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Up. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama, Dip-dip kehormat dan hadirin dipersilakan duduk. Thank you.
takkan ditinggal, walau kemana bersama-sama. Laksana jebat. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Tanda pagar JPN Melaka Bitara, Pipida Alur Gajah mengungguli kecemerlangan pendidikan masa depan. Yang amat berhormat, Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka. Yang berhormat, Datuk Haji Hamid bin Maitin Punju Bashir, Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Merangkap Adun Air Limau. Yang Berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Muhammad Zain, Timbalan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran
Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana merangkap Adun Tabuh Naning, Yang Berhormat Tuan Rosli bin Abdullah, Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama merangkap Adun Kuala Lingking, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Malik bin Kasim, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Alur Gajah, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Azmi bin Sabtu, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka, Ketua-ketua Jabatan, para penyumbang, pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Alur Gajah, ahli jawatankuasa program, guru-guru besar sekolah Parlimen Masjid Tanah, rakan-rakan media, seterusnya tuan-tuan, puan-puan serta anak didik yang bervisi cemerlang. Selamat datang ke Majlis Perasmian Penutupan Kembara Sejarah Progres at AG 2024 Daerah Alur Gajah Peringkat Parlimen Masjid Tanah di bawah kelolaan Seto Pembelajaran PPD Alur Gajah. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama dan hadirin, persembahan tarian selamat datang sebentar tadi telah dijayakan oleh murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara. Kumpulan tari gemalai anak harmoni ini di bawah bimbingan Cikgu Nur Fazlinda binti Adam. Syabas dan tanya diucapkan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama, tuan-tuan dan puan-puan, bagi menambahkan keberkatan majlis yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Kamarzaman bin Sahad, Penolong PPD Unit Pendidikan Islam. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amr wal azimata fi rushd wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma jammilna ahwalana wa saddid aqwalana wa aslih a'malana wa tahhir qulubana wa hassin akhlaqana wa wassi' arzaqana واشفي مرضانا واقض بفضلك ديوننا واصلح بكرامك شؤوننا واجعل الى رحمتك ورضاك في دار كرامتك منقلبنا ومصيرنا ورجوعنا يا رب العالمين. اللهم يا منزل الرحمه ويا فاتح البركه kami rafa'kan kesyukuran penuh pengharapan, kurniakanlah pertemuan kami di dalam majlis perasmian penutupan kembara sejarah Probes AG 2024 Daerah Alur Gajah Peringkat Parlimen Masjid Tanah Anjuran Sektor Pembelajaran PPD Alur Gajah pada petang ini, ya Allah, di dalam keberkatan dan limpahan rahmat-Mu, agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya seterusnya, terhindar daripada segala bentuk kemunkaran yang tidak Engkau redai. Ya Allah, kami pohonkan darimu, semoga pertemuan ini dikurniakan limpahan ilmu yang berguna dan limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami ini. Semoga segala yang telah dilaksanakan mendapat keredaan-Mu, ya Allah. Berikanlah jua kepada kami kekuatan untuk merealisasikan agenda tahun melawat Melaka 2024 ini ke arah Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Allahumma ya Karim ya Wadud, kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami agar sentiasa mencintai sejarah dan menghayati perjuangan para pejuang kemerdekaan. Tanamkanlah ke dalam diri kami agar sentiasa mencontohi perjuangan-perjuangan yang telah mereka lakukan. Jadikanlah ke dalam diri kami insan yang bijak laksana tuah, berani laksana jebat, agar menjadi seorang rakyat yang sentiasa mencintai sejarah
mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi untuk membentuk generasi yang baru yang boleh menghargai sejarah yang telah dirintis oleh orang-orang terdahulu daripada kami, tidak akan menjadi sia-sia. Peliharakanlah sejarah ini ya Allah, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sihat, berdisiplin, bertoleransi, pemurah, peramah dan hidup di kalangan masyarakat berbilang kaum bagaikan satu keluarga. Peliharalah kemakmuran dan keamanan negara ini ya Allah, supaya hati kami, jiwa kami dan minda kami sentiasa berada dalam keimanan yang teguh dan dapat memakmurkan negara dan bangsa. Allahumma ya Fattahu ya Alim, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami, pemimpin-pemimpin kami, negeri dan negara kami dari segala mara bahaya bencana. Tanamkanlah di hati kami sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Peliharakanlah kestabilan politik, ekonomi dan sosial negeri ini di bawah gagasan Malaysia Madani, serta menjadikan Melaka sebagai baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negeri yang aman lagi sejahtera serta mendapat pengampunanmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minna. Alhamdulillah, semoga untaian doa sebentar tadi mengundang seribu limpahan rahmat dan keberkatan sepanjang majlis ini berlangsung. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Kamar Zaman bin Sahad, penolong PPD Unit Pendidikan Islam atas pimpinan doa sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama dan hadirin, tirai ucapan kini dibuka dengan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Malik bin Kasim, Pegawai Pendidikan Daerah Alor Gajah, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti. Insan terdidik negara sejahtera. Estek JPN Melaka Bitara, salam PPD Alor Gajah mengungguli kecemerlangan generasi masa depan. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad bin Maidin Kunju Bashir, Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan. Yang berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Muhammad Zain, Timbalan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana. Yang berhormat Tuan Rosli bin Abdullah, Timbalan Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Haiwan Agama. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha, yang berbahagia Datuk Muhammad Azmi bin Sabtu, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka. Ketua-ketua jabatan, para penyumbang, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah Alor Gajah, ahli jabatan kuasa program, guru-guru besar, Parlimen Majlis Tanah, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak didik yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali ingin saya menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini yang berbahagia dan penuh rahmat kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu majlis perasmian penutupan program kembara sejarah
Probes at AG, peringkat Parlimen Majlis Tanah, anjuran sektor pembelajaran PPD Alor Gajah dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama, barisan yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga atas kesudian yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, dapat hadir bersama-sama di dalam majlis pada petang ini untuk meraihkan anak-anak di daerah ini yang telah menyertai balik pertandingan akhir program kembara sejarah Probes at AG Parlimen Majlis Tanah. Sebab itu, saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada guru besar dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara selaku penganjur, selaku penganjur bersama program ini yang telah bertungkur lumus, berusaha sedaya upaya bersama-sama dengan jabatan, dengan PPD Alor Gajah, iaitu sektor pembelajaran PPD Alor Gajah, dalam memastikan program yang dirancang pada ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sedia maklum bahawa program kembara sejarah Probes at AG ataupun konotasinya Building Excellence in Sejarah for Student and Teachers Program merupakan salah satu daripada 20 program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh sektor pembelajaran PPD Alor Gajah yang bermatlamat untuk memupuk semangat patriotisme dan rasa cinta akan sejarah dalam kalangan murid-murid di daerah ini, khususnya di Parlimen Majlis Tanah ini. Seperti yang kita sedia maklum, mata pelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran wajib lulus dalam peperiksaan SPM. Oleh yang demikian, dengan adanya penganjuran program sebegini, saya percaya secara tidak langsung akan dapat menarik minat murid-murid meminati pelajaran sejarah dan sekaligus akan menyumbang kepada peningkatan peratus lulus peperiksaan sejarah di daerah ini. Seterusnya, saya yakin bahawa melalui pelaksanaan program sebegini juga akan dapat menjadi medium yang ampuh dalam usaha memberi pendedahan kepada generasi muda pada hari ini, khususnya di daerah Alor Gajah. Ini padahal jasa, pengorbanan dan sumbangan tokoh-tokoh tempatan dalam kawasan ini yang telah banyak menabur bakti dan jasa dalam usaha membangunkan masyarakat setempat khususnya. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain itu saya juga mengambil kesempatan ini untuk melahirkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada yang amat berhormat, ya, kepada yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kelima-lima don dalam Parlimen Majlis Tanah ini atas kerjasama yang tidak berbelah bagi yang diberikan dalam usaha memastikan perjalanan pertandingan pengkisahan tokoh dalam program kembara sejarah Probes AG ini dapat dilaksanakan dengan jayanya di peringkat don masing-masing pada kira-kira sebulan yang lalu. Dan saya ingin melahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga ini kepada yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof dan juga orang kata merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara, kepada yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah bagi Don Kuala Linggi, yang berhormat Datuk Haji Hamid bin MK Bashir Don Air Limau, yang berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Ali Don Lendu, dan yang berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Datuk Seri Mat Zin Don Tabung Naning. Dan seterusnya, saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih sekali lagi kepada yang amat berhormat Datuk Seri Utama yang mewakili Kerajaan Negeri Melaka atas kesudian menyumbang peruntukan sebanyak RM10,000 dalam usaha memastikan program dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri Utama, peruntukan ini telah kita agih-agihkan kepada kelima-lima buah sekolah
yang bertindak sebagai pengerusi pengelola pertandingan di peringkat DUN masing-masing bagi menampung kos perjalanan program tersebut dan juga kos perbelanjaan bagi pertandingan akhir yang diadakan pada hari ini. Bak kata pepatah, kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Terima kasih daun keladi. Jika boleh lain kali, sudi-sudilah yang amat berhormat untuk menyumbang dalam program-program kita di peringkat PBD. Selain daripada itu, ucapan terima kasih juga dan sekalung budi turut saya rakamkan kepada pihak Bank Simpanan Nasional atas kesudian mengaji hadiah pertandingan kembara sejarah ProBest AG pada hari ini yang berupa sijil simpanan premium yang bernilai RM3,000. Alhamdulillah. Syukur atas kerjasama yang diberikan demi menyokong perjalanan program pada hari ini. Selain daripada itu, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada sektor pembelajaran PPD Alor Gajah yang diketuai oleh Puan Azina binti Abdul Kudus, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, kerana telah berjaya menggerakkan banyak program termasuk ProBest at AG pada hari ini yang merupakan salah satu daripada 20 program yang telah direka bentuk dan telah mencapai banyak kejayaan. Dan seterusnya, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada para guru besar dan seluruh warga sekolah tuan-tuan dan puan-puan bagi kelima-lima DUN ini, iaitu SK Tanjung Bidara, SK Osman Syawal, SK Lendu, SK Melekit dan SK Tanjung Berembang. Teluk Berembang. Atas kerjasama yang diberikan sebagai sekolah pengelola dalam menjayakan pusingan awal pertandingan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kepada anak-anak yang berjaya memasuki pertandingan akhir, pertandingan kembara sejarah ProBest at AG pada hari ini pula, tahniah diucapkan kerana anak-anak telah pun dapat membuktikan kesungguhan dan komitmen anak-anak dalam menjayakan pertandingan ini sehingga berjaya terpilih ke peringkat akhir pada hari ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penyumbang dan sukarelawan yang telah memberi komitmen dan sokongan sepenuh hati dalam menjayakan program kembara sejarah ProBest at AG ini, iaitu pihak pengurusan Kompleks Al-Falah Al-Hawarizmi, ahli jalan kuasa program yang terdiri daripada pegawai-pegawai sektor pembelajaran di PPD Alor Gajah dan warga SK Tanjung Bidara serta semua pihak yang telah memberi kerjasama sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam memastikan program kita berjalan dengan lancar. Kerjasama yang tuan-tuan tunjukkan ini dapatlah saya ibaratkan seumpama serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Akhir kata, saya berdoa agar segala komitmen yang dan juga kerjasama ya dan pengorbanan yang amat berhormat Datuk Seri Utama dan barisan yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Parlimen Majlis Tanah, guru-guru besar, anak-anak didik, para pegawai sektor pembelajaran khususnya dan seluruh warga Parlimen Majlis Tanah ini akan diberikan balasan dengan sebaik-baik ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama dan hadirin sekalian, kata orang, tak namanya orang Melaka jika tidak menyelitkan pantun dalam ucapannya. Oleh itu, izinkan saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik, rasa nak junjung. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada berusaha Tuan Haji Abdul Malik bin Kasim atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama, tuan-tuan dan puan-puan,
kita tumpukan perhatian seketika bagi menyaksikan tayangan montaj sempena kembara sejarah Probes at AG 2024 daerah Alor Gajah peringkat Parlimen Masjid Tanah. Marilah sama-sama kita saksikan. Probes dari AG Pemuka Jalan Serta Pembelajaran Bersama Mencapai Impian Di Bumi Alor Gajah Sejarah kita semai Kerajaan negeri Melaka Warisan yang tak ternilai Dengan usaha gigi Kita bangkit berjuang Jabatan pendidikan negeri Bersama kita terus cemerlang Probes TNG Mengukir sejarah Menggali ilmu Menambah minat Dengan semangat Kita pasti berjaya Sejarah kita terbilang dan gemilang Di dalam kelas kami belajar Kisah silam penuh warna Pejuang tanah air mereka jadi inspirasi kita Bersama rakan dan guru kita harungi cabaran Dengan Probes TNG kejayaan jadi harapan Probes TNG mengukir sejarah Menggali ilmu, menambah minat Dengan semangat, kita pasti berjaya Dalam sejarah, kita terbilang dan gemilang Dengan Probes TNG, kita capai bintang Setiap langkah diiringi Sejarah jadi panduan Dalam kelas, dalam hati Kita takkan gentar Dengan semangat kita maju Sejarah kelakar Probes TNG Mengukir sejarah Menggali ilmu Menambah minat Dengan semangat kita pasti berjaya Dalam sejarah kita terbilang dan gemilang Kembara sejarah Pendidikan Sektor Pembelajaran PPD Alor Gajah selaku jawatan kuasa dokumentasi dan multimedia atas penyediaan tayangan montaj sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kereta lembu ke payah rumput berdondang sayang uda dan dara hadir ditunggu, datang dijemput, sampaikan ucapan merasmi acara. Sebagai penerus atau cara, majlis tengah ini mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupan Kembara Sejarah Probes at AG 2024 Daerah Alor Gajah Peringkat Parlimen Masjid Tanah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tak apa, okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba cakap, selamat petang cikgu. Terima kasih. Yang berhormat Dato' Haji Ahmed Bashir, Exco Kerja Raya, Kerajaan Tempatan, Exco Kerja Raya Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Yang berhormat Dato' Haji Zulkifli Mazin, Ahmed Bashir tadi adun air limau, ini adun tabunaneng, Datuk Zulkifli Mazin, Timbalan Exco Perumahan Kerajaan Tempatan,
Ini ADUN Kuala Linggi. Timbalan Esko Pendidikan Pekerjaan Tinggi dan Ehwal Agama. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali Ahmad. Saya ucapkan tahniah kerana menyahut saranan saya tak kala memperusikan mesyuarat pos Exco Kerajaan Negeri dan banyak yang telah dilakukan oleh Tuan Ghazali. Saya secara peribadi mengucapkan tahniah dan ucapan terima kasih. Tuan Haji Abdul Malik Kasim, pertama kali saya tengok dia berucap. Hebat Malik, terima kasih pegawai daerah, pejabat pendidikan daerah Alu Gajah, para-para pendidik PPD Alu Gajah, cikgu-cikgu, ada cikgu yang sedar diri, ada cikgu yang tak sedar diri. Bila jadi duduk jawatan politik dia lupa. Banyak ni cikgu-cikgu duduk dalam pejabat saya ni. Cikgu Azib Baba jadi pengurus APAPIM, Dato' Azmi Sabtu jadi pengurus zakat, cikgu Kamarul, mana dia? Kamarul mana? Ha, dia menyorok kat belakang. Semua cikgu ni. Hamid Bashir ni pun cikgu. Daripada cikgu jadi wakil rakyat. Mana lagi seko cikgu ni? Rosli, mana dia? YB Rosli, ya. Semua jadi cikgu. Maksudnya, daripada pelbagai bidang pendidikan ini dapat menjadi pelbagai jawatan. Ada seorang lagi tau, bukan wakil rakyat. Cikgu Rawi, mana dia? Datuk Wira Rawi. Semua cikgu-cikgu. Maksudnya, katalis menjadi guru ini boleh berkarya dalam pelbagai bidang dan boleh menjana pelbagai bentuk generasi yang akan datang. Tapi yang paling saya kagum, Allah Ta'ala izinkan sampai hari ini, ialah guru saya yang mengajar saya sejak tahun 1967. Cikgu Ishak. Apa kau cikgu? Ha, ni. Tahun 67 dia dah mengajar saya ni. 67. Sampai sekarang hidup. Dia adalah seorang guru yang saya hormati. Ha. Dia tak putus-putus berjuang sampailah ke arah hayat. Moga Allah Ta'ala memberkati cikgu. Terima kasih banyak. Dia puja garang, siap balik. Oleh itu, guru-guru dan anak-anak yang datang dalam majlis hari ini, memang Allah Ta'ala mengilhamkan saya supaya menjadikan subjek kembara sejarah Probes Alu Gajah peringkat Parlimen Majlis Tanah ini bermula di Alu Gajah dan Majlis Tanah. Kerana saya melihat satu nilai sejarah ini mesti kita bentuk daripada generasi awal supaya kita tidak terpesong hala tuju sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai nilai sejarah yang begitu tinggi. Saya memang minat sejarah, tetapi sejarah yang diasuh sejak kita lepas merdeka, kita menerima tanah Melayu ini selepas kita dijajah selama 446 tahun. Perjajahan bermula di bumi yang kita pijak ini. Merdeka pula diisytiharkan di langit yang kita junjung ini, di Melaka. Kerana sejarah kejatuhan Kerajaan Negeri Melaka termaktub dalam sejarah dunia bermula daripada 24 Ogos tahun 1511. Itu tidak boleh dinafikan kerana catatan yang ditulis oleh penjajahan disimpan di library di Lisbon, di Portugal. Alfonso de Albuquerque menulis calam catatan hariannya tentang kehebatan orang-orang Melaka. Tetapi kita dihidangkan sejarah kerana kita dijajah selama 446 tahun. 112 tahun kita dijajah oleh Portugis. 184 tahun kita dijajah oleh Belanda. Lebih itu pada pihak British. Dan selepas itu kita mewarisi chapter-chapter sejarah ini daripada penjajahan yang telah memesongkan kiblat sejarah kepada kekuatan bangsa mereka.
Siapa dulu, kalau saya cakap tadi, kenapa saya sebut saya bersekolah rendah tahun 1967, 10 tahun lepas merdeka. Kita tidak dihidangkan sejarah tentang kekuatan Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka yang telah diruntuhkan oleh bangsa penjajah. Kita dihidangkan sejarah tentang kehebatan kerajaan dan raja-raja British dan Eropah. Dia tak ajar kita tentang kehebatan pelabuhan Melaka. Kita dia ajar tentang kehebatan pelabuhan Rotterdam. Dan siapa cikgu-cikgu yang belajar? Semua ada. Betul itu, Tijim? Kerana silibus pendidikan menyerahkan balik kerajaan ini kepada peribumi untuk menguruskannya, dia serah dengan segala-galanya. Dia serahkan sekolah, dia serahkan silibus pendidikan, berjalan selama, saya tak tahu berapa lama, saya boleh kira lah ni, selepas tahun 1969 dan selepas tahun 1974, dasar ekonomi baru kita sedar bahawa kalau kita tak betulkan sejarah ini, seluruh bangsa ini akan tersesat tentang kehebatan bangsa Melayu ini. Oleh demikian, apabila Allah Ta'ala mengizinkan saya untuk mengurus tadbir negeri Melaka ini, atau dalam bracket seorang kutu menteri yang mengurus tadbir negeri Melaka, di samping saya membawa seberapa banyak pelabur-pelabur masuk, saya berazam pada diri saya supaya sejarah ini mesti diluruskan daripada kebengkokan penjajahan, supaya anak-anak bangsa kita besok akan bangga dengan warisan yang dibawa sehingga ke akhir hayatnya. Itu sebab pada peringkat awal saya berkata kepada Tuan Ghazali, Ghazali, kita kena pastikan bahawa nama-nama tokoh di sekolah ini mesti dikaji salah silahnya, siapa dia ni. Jadi barulah anak-anak murid akan bersekolah baru tahu. Jadi sebelum saya lupa, saya minta maaf sebab saya memang excited nak bercakap pasal sejarah ni. Kita sedekahkan Al-Fatihah pada guru sekolah kebesaran Jeram yang ditimpa kemalangan baru-baru ni. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sekolah Jeram tu lah sekolah tahun 67 saya sekolah. Sekolah Jeram. Kemudian saya bersekolah di Sekolah Gafar Baba pada tahun 1973. Habis tahun 77. Puluhan tahun saya terjumpa budak-budak sekolah kerana saya pengerusi persatuan bekas-bekas murid Sekolah Gafar Baba. Jadi banyak lapisan tahun yang saya jumpa, saya tanya siapa kenal Gafar Baba. Adalah malang, mereka tak tahu siapa Gafar Baba. Jadi Puan Azalina, saya berikan penghargaan dan beri tepukan kepada dia kerana dia berusaha datang jumpa saya kat pejabat hari ini. Minta bantuan dan sokongan, saya tidak berbelah bagi. Mula-mula bagi RM5,000. Tengok muka dia, saya bagi RM10,000. Tahniah Puan. Tujuan saya ialah untuk kita sama-sama menggali dan membugarkan semula kekuatan bangsa ini. Apabila Allah Ta'ala izinkan saya menerjui Melaka, saya berazam supaya kebengkokan sejarah yang dibawa oleh penjajahan ini mesti diluruskan dengan berbelanja lebih RM3 juta untuk melantik para penyelidik daripada Universiti Melaya, Universiti Putra dan Universiti Melaka, supaya pergi membuat kajian ke seluruh dunia. Anak Tanjung Bidara, anak orang Balik Batu ini, seorang profesor yang bukan berlatar belakangkan sejarah, dia kata silap saya, tapi dia pandai cakap Jepun. Profesor Dr. Roidah ni, dia belajar di Jepun, tiba-tiba dia terjumpa di Okinawa satu kuil lama yang ada tercatat Hang Tuah di kuil tersebut. Maka dia terus membuat kajian. Anak ni, anak kampung ni. Ni kampung Balik Batu ni kat sini. Dia salah seorang penyelidik, menjadi pensyarah di Universiti Putra. Dia terus membuat kajian bahawa tercatat di dinding-dinding
Kuil Purba ini tentang kehadiran Hang Tuah ke Rokyu. Waktu ketika itu namanya Rokyu, di bawah pemerintahan kerajaan Cina, Maharaja Cina bersemayam di situ. Dia bukan saja terjumpa keris Hang Tuah, dia terjumpa juga warka-warka yang dikirimkan oleh Sultan Melaka melalui diplomatnya iaitu Hang Tuah, yang berceritakan tentang kehebatan Melaka dan hubungan di antara Cina dan Melaka. Benda ni saya tak cakap main-main. Kalau adik-adik semua nak tengok, saya dah cakap dengan Tuan Azali. Semua bukti ini ada di pameran Hang Tuah yang sedang berjalan di MITC sekarang. Saya beritahu pada Tuan Azali bahawa sekolah-sekolah ini saya tanya RM100 seorang untuk masuk pada pameran Hang Tuah yang akan berjalan lagi 1.5 bulan. Saya sambung lagi kerana permintaan seluruh negara. Ramai orang dah datang untuk nak menengok Hang Tuah ni mitos, dongeng ataupun dia legenda. Dia benar-benar seorang legenda kerana ada sebuah filem yang telah memfilemkan, mendokumentkan tentang Hang Tuah ini tanpa merujuk pada kerajaan Malaysia. Di India, Hang Tuah berada di India, dijemput oleh Raja India untuk melatih tentera-tentera India. Di akhir latihan tersebut selama 90 hari, Raja India amat kagum dengan kehebatan Hang Tuah ini, maka dijemput Panglima Perang India untuk berlawan dengan Hang Tuah, membuktikan bahawa India juga tak kurang hebatnya. Maka titah tersebut ditolak oleh Panglima Perang India. Dia mengatakan bahawa dia hanya akan mempertahankan dengan ilmu pertahanan diri ini untuk mempertahankan negara dan bangsa saja, bukan untuk pertunjukan depan raja. Maka rajanya berkeras supaya tunjukkan hebat muka dia dengan Hang Tuah ini. Laksmana dia panggil. Maka berlawanlah kedua-dua orang ni. Akhirnya kalah Panglima Perang India ini. Dan beliau atas sebab ego dan malu membunuh diri depan raja dan depan tentera-tentera yang dipimpinnya. Ini difilemkan. Dan filem tersebut juga ada di pameran Hang Tuah yang sedang berjalan sekarang. Kenapa kita terjumpa? Kenapa selama ini mereka memadamkan kehebatan Hang Tuah ini supaya kita tidak menjadi satu bangsa yang hebat? Sebuah negara yang hebat, dia mempunyai sejarah yang hebat juga. Itu sebab kalau kita tengok Amerika, kalau kita tengok British, bangsa-bangsa penjajah ini masih lagi menggunakan kekuatan sejarahnya untuk menakluk mana-mana negara. Oleh itu kita sudah terhidang kenyataan tentang legenda Hang Tuah ini. Jadi saya minta guru-guru, terutamanya dalam Parlimen Majlis Tanah, saya taja semua sekolah-sekolah dalam Parlimen Majlis Tanah ini untuk pergi melihat sejarah ini. Malik, Cikgu Malik, jumpa pegawai saya, Cikgu Kabarul, untuk saya berikan. Selain daripada saya beritahu kepada Tuan Rosli RM100, saya tambah lagi setiap sekolah akan dapat RM100 untuk bawa masuk ke dalam pameran ini. Biar mereka melihat sehingga ke akhir hayat besok, mereka akan tahu betapa hebatnya bangsa ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Hang Tuah ini bukan saja hebat tentang ilmu persilatan. Dia juga hafal lebih kurang, dia telah menghafal Al-Quran pada usianya 11 tahun. Dia dilahirkan di Pulau Bentan. Bentan waktu ketika itu di bawah jajahan pemerintahan Melaka sehingga ke Riau. Baru-baru ini saya pergi ke Bentan. Kita tidak kekok pergi Bentan. Saya minta cikgu-cikgu pergilah ke Bentan. Cakap macam orang Melaka. Pantun keliling kampung. Asam pedas pun ada. Dia tak cakap bahasa Indonesia, dia cakap bahasa kita. Sama macam kita ni. Kalau kita dengar pantun dengan apa Gunung Daik bercabang tiga ni, macam mana pantun jadi? Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dia kena juga. Di Pulau Daik ni kalau pergi, macam tuan-tuan balik Tanjung Berdara. Pergilah.
Kerana susur galur bangsa ini dan kekuatan bangsa ini telah terbukti membuktikan bahawa bangsa Melaka ini jauh lebih hebat pada bangsa-bangsa lain yang ada dalam bumi Malaysia ini. Kan kalau saya cakap bangsa Melaka kan, Johor pula marah. Ada bangsa Johor. Tetapi kalau nak digapai kehebatan kita, tak usah jauh lah. Pergilah ke Batam. Perjalanan hanya mengambil masa sejam daripada Tanjung Puteri. Saya pergi baru-baru ni sebab kerajaan negeri buat retreat kat sana. Kita pergi jumpa orang sana. Dia tak ada masalah cakap sama macam kita. Jadi di sana saya bertemu dengan ramai masyarakat Batam yang kagum dengan Malaysia, terutamanya Melaka. Mereka juga selalu datang ke Melaka. Kerana susur galur kehidupan ini, bahawa pemerintahan, tapak pemerintahan kerajaan Melayu dulu bertapak di Melaka. Sehingga tahun 1511. Tuan-tuan, saya pergi ke Amsterdam, di University, Leiden University di Amsterdam, kerana kerajaan Belanda nak menyerahkan artifak-artifak yang dibawa curi balik, bawa balik ke Belanda tentang Melaka. Apa yang mengagumkan saya, ada 20 buah buku penyelidikan tentang Hang Tuah ini dalam 20 bahasa dunia. Bahasa Rusia, bahasa Parsi, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Pakistan. Namakan saja bahasa mana tentang hebatnya Hang Tuah ini dikaji oleh bangsa-bangsa luar. Tetapi kita tidak pernah terfikir bahawa Hang Tuah ini cukup hebat. Yang kita tahu sampai sekarang Queen Elizabeth. Kerana kepada kita dicuci oleh pihak penjajahan supaya ia menjadi bangsa yang hebat. Itu sebab orang Malaysia kalau nak pergi luar negara mesti pergi London. Padahal banyak tempat lain negeri boleh pergi. Kerana jiwa kita telah ditanam sejak kita sekolah rendah, orang putih ni hebat. Termasuklah sampai sekarang, orang Melayu korang cakap orang putih boleh cium tangan. Sebab pun pandai anak kau ya cakap orang putih. Padahal bangsa kita ni, bahasa kita ni juga hebat. Bila saya tengok satu manuskrip tentang catatan hikayat Hang Tuah yang tertua di dunia tahun 1738, ya, ditulis dalam tulisan Jawi lama, cukup halus dan cukup indah, dia beri saya ambil untuk baca. Kita baca Jawi tulisan tangan tahun 1738 tak berbunyi-bunyi. Tapi apa yang mengagumkan saya, kurator yang menjaga hazanah tentang Melayu Melaka ni ialah budak Indonesia namanya Pak Wahyu. Dia boleh baca dengan detail kerana dia memang minat sejarah tentang Melayu ini. Jadi kalau saya nak cerita cikgu-cikgu tentang hebatnya bangsa kita ni, semua ini saya bawa balik dan sekarang dipamerkan di MITC. Pergilah tengok. Oleh yang sedemikian, saya pohonlah kepada guru-guru, bawalah anak-anak supaya nanti apabila mereka keluar menjadi dalam kehidupan nyata di dunia ini, dalam hati dia tahu dia bangsa dia adalah bangsa pahlawan yang pernah mengurus tadbir Melaka selama 200 tahun sehingga dicemburui oleh pihak penjajahan kerana dengan berkembangnya agama Islam dan kehebatan pelabuhan, maka bangsa ini mesti dihapuskan. Apa lagi yang saya kagum? Undang-undang Kanun Laut Melaka. Undang-undang Shah Bandar, bukunya tersimpan rapi di Amsterdam kerana sebahagian daripada undang-undang Kanun Laut Melaka ini digunakan untuk menguruskan pelabuhan Rotterdam. Dia bangsa, dia tengok. Ialah sebab tahun 1400 sehingga tahun 1511, pelabuhan Melaka yang hebat siapa yang menguruskan? Silap-silap orang Bekalan Malak, silap-silap orang Tanjung Bidara, kita tak tahu. Tetapi pengurusan pelabuhan yang cukup hebat diuruskan oleh bangsa kita sendiri. Tuan-tuan tahu kenapa nama Selat Melaka? Padahal Selat Melaka ni buntut daripada Thailand, ujung sampai ke Singapura, namanya Selat Melaka. Itu adalah petunjuk kompas. Bukan kompas, dulu dia, sekarang ni kita cakap kompas ataupun kita cakap GPS.
Itulah petunjuk untuk orang datang Melaka. Kau masuk saja selepas Thailand, itulah Selat Melaka. Kau akan berjalan, kau akan jumpa Melaka. Ha. Kenapa tak namakan Selat Sumatera? Sebelah kirinya Sumatera, sebelah kanannya Melaka. Kerana itulah hebatnya Melaka. Tertera dalam peta maritime dunia tentang Melaka ini. Jadi kita kena tengok. Kalau kita tak membongkar dan membugarkan sejarah ini, maka anak-anak kita nanti tak tahu. Akan tenggelam kehebatan bangsa yang membawa kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham yang masuk akhir di 76 orang daripada 38 buah sekolah dijalankan secara serentak dalam peringkat dun-dun, tetapi hakikatnya tetap menjadi hakikat bahawa sejarah bangsa ini mesti dibugarkan semula untuk warisan anak cucu kita besok. Termasuklah tadi apabila saya jumpa anak-anak lepasan sekolah Gapa Baba yang tak tahu Gapa Baba. Tadi kita tengok Osman Syawal, seorang bekas guru di Sekolah Menengah Rahmat, tetapi amat baik dengan Tun Gapa Baba, mendapatkan 200 biji basikal tahun 67 tu. 200 biji beri pada anak-anak di sebelah Kuala untuk belajar. Dulu sekolah Rahmat tak ada. Orang Kuala sekolah tu sekolah Gapa Baba, tempat saya sekolah tu. Di Lombok Cina tak ada. Termasuk Titian Bitangor, orang sebelah Pilin, dia bersekolah di sekolah Gapa Baba. Orang Tanjung Keling, Tangga Batu, sekolah Gapa Baba. Tempat di mana saya bersekolah. Jadi, saya masih teringat almarhum Gapa Baba datang di rumah saya tahun 67. Kejut bapak saya, dia kata, "Abang, ambil basikal ni, bawa anak-anak pergi sekolah." Waktu itu kampung pulau ni, sekolah jeram ni, mana ada jalan tanah merah. Berkayuhlah anak-anak pergi ke sekolah, dan akhirnya anak-anak yang bersekolah di sekolah sekolah jeram yang lantainya dulu tanah, bumbungnya atap nipah. Betul cikgu? Kita pagi-pagi dikerah cabut kemuncung. Ya. Dimarah oleh cikgu. Akhirnya berdiri di depan tuan-tuan untuk menerajui dan merubah Melaka untuk masa depan anak cikgu. Penting pendidikan ini mesti disulami dan diiringi dengan sejarah yang cukup hebat. Baru kita boleh bangkit menjadi bangsa yang hebat. Jangan gentar untuk berhadapan dengan siapa juga. Saya pergi ke China, ini China, cerita China tadi ni. Kenapa Cheng Ho datang ke Melaka selama 5 kali? Dan orang China ni kalau datang dekat Melaya ni, ke Malaysia ni, mesti nak datang Melaka. Saya pun disambut sejak jadi Ketua Menteri ni. Kita disambut dalam acara-acara rasmi, maka kita boleh bertanya berbagai soalan secara rasmi. Saya tanya kepada pemimpin-pemimpin China yang besar-besar ni, termasuk Perdana Menteri yang datang baru ni. Bayangkan China mempunyai 1.4 bilion penduduk. 1.4 bilion, siapalah orang kita ni? Setakat orang Melaka 1 juta ni, dia kentut pun kita sana orang dinding. Dan saya nak beritahu, penduduk Islam di China sebanyak 48 juta. Satu-satunya yang diizinkan agama berkembang di China ialah Islam. Kerana Cheng Ho beragama Islam. Di China sebut Cheng He. Ada muzium dia di Yunan, tempat lahir dia. Dalam tulisan dia tentang Melaka, menjalinkan hubungan dengan kerajaan Melayu, dia amat kagum dengan kehebatan bangsa Melayu meraihkan tetamu yang datang pada China. Itu sebab di Batam ada satu masjid, nama dia Masjid Cheng Ho. Memang betul masjid dia. Tetapi dalam catatan pelayaran Cheng Ho, Melaka disinggah 5 kali. Sehingga membawa Lipo untuk berkahwin dengan Raja Sultan Mansur Shah, dinamakan Puteri Hang Lipo. Itu cerita betul. Tapi saya pergi hari itu tak jumpalah Puteri Hang Lipo. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau saya bercakap ni banyak yang galit, seolah-olah jumpa dunia baru kan. Jangan pening kepala. Tak ada negeri lain yang ada macam ni. Satu je. Mana lagi? Jadi pergilah ke MITC, pergilah tengok. Semua saya bawa ada kat sana. Saya menyarankan kepada bangsa Cina baru ni, berbincang dengan saya. Ini saya nak cakap ni supaya faham. Kenapa tidak bangsa Cina bagi saya satu sekolah,
saya nak tukarkan nama sekolah tu, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Laksamana Cheng Ho. Kenapa? Saya nak membentuk satu sikap merubah prasangka antara Melayu Cina kerana hubungan kita dengan masyarakat Cina ini sudah bermula sejak 600 tahun dahulu. Kita diporak-perandakan pemikiran membersihkan sikap prasangka terhadap bahasa Cina sejak British. Dia tak nak bagi kita merdeka, tetapi dia nak mengeruhkan suasana sampai akhir zaman supaya orang Melayu ini mesti berperang dengan Cina. Akhirnya kita dapat apa? Prasangka dengan Cina, Cina makin kaya, kita makin apa-apa kiranya. Jadi kalau saya berjaya mewujudkan sekolah jenis kebangsaan Cina Laksamana Cheng Ho, di situlah bermulanya kehebatan bangsa Melayu kerana Cheng Ho menulis tentang kebaikan bangsa Melayu ni sejak sekian lamanya. Biar Cina baca. Jadi waktu itu, di mana Cina ni datang di Melaka? Cina didatangkan, diletakkan di Bukit Cina. Orang India diletakkan di Tanjung Keling. Tahu. Ha, jadi Kang Sim ceritakan pakar sejarah, so saya cerita panjang-panjang pula kan. Saya tak nak cerita panjang-panjang kerana saya nak membangkitkan satu semangat persejarahan bahawa bangsa penerus anak-anak yang di depan kita ini satu hari nanti akan mengurus takbir, akan berucap di tempat yang mana saya berucap ini dalam suasana kemasyarakatan berlandaskan Islam dan bangsa Melayu menjadi bangsa perpaduan yang jauh lebih hebat daripada kita hari ini. Kita perlu kritis dan perlu kreatif dalam kita nak memikirkan sejarah bangsa ini. Kalau tidak dulu kita ni dimomokkan, siapa cakap pada cakap orang putih, orang budak itu lah pandai kat sekolah. Sampai tahun 1975 baru aliran bahasa Inggeris ini ditamatkan. Dan saya ingat lagi kebodohan kita sehingga hari ini 10 generasi pupus tentang tulisan Jawi. Khair Juwari menjadi Menteri Pelajaran mengatakan Jawi tidak lagi relevan dalam dunia moden. Ditamatkan tahun 1968 waktu saya sekolah Raja II. Sehingga kita sedar balik bahawa itulah jati diri bangsa yang tulisannya hak kita. Baru nak pulihkan balik Jawi. Apa jadi? Utusan Melayu pun bungkus. Orang Melayu baca Jawi, macam Piramli buat filem, Alip Tenang Wow, unta pun mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penting je guru-guru mendidik kerana wajah masa depan bangsa dan anak yang dididik itu akan terpancar 20 tahun selepas pendidikan kita. Kau tak percaya? Allah Ta'ala izinkan saya melihat guru saya masih hidup lagi mendidik saya. Hari ini dia melihat saya berdiri di pentas ini. Dulu masa saya sekolah, inilah manusia yang paling zalim. Sebab orang tak kira rasa. Aku tunggu je lagi aku sebat kau. Itulah hebatnya seorang guru yang menzahirkan kita untuk menjadi pemimpin yang kita tidak sedar pengorbanannya waktu ketika itu terzahir selepas 50 tahun kita diasuh dengan cara dia. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Isak. Terima kasih Cip. Terima kasih Komba. Ada seorang lagi, Cikgu Wahid Kidam. Masih hidup lagi. Cikgu Wahid Kidam. Itu cikgu saya sekolah menengah. Itu lagi ganas. Dia kalau sebat kita, kalau tak terbit darah, bukan dia. Sekarang kau sebat, nak tengok tak masuk jail. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada seorang lagi ya, Cikgu Talib Lola. Hidup lagi ya. Saya mengimbau ini, itu sejarah hidup saya. Saya beritahu bahawa apa pun anak-anak pada masa depan, kita jadi Perdana Menteri ke, kita jadi Ketua Menteri ke, kita jadi Profesor ke, kita jadi pakar bedah ke, kita jadi pakar sakit apa pun, sakit jantung hati ke, yang mendidik kita ialah guru-guru kita yang ada ke hadapan ini. Maka saya nak minta anak-anak murid cakap terima kasih cikgu. Cakap tak sikit. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi justru itu saya akan sentiasa menyokong. Saya nak cakap tadi, orang sibuk cakap orang putih tengok orang pandai. Orang pandai cakap Cina, kita dah tengok pula. Ramai orang Melayu pandai cakap Cina. Kau tak percaya kau pergi Cina. Seksa kau nak bercakap. Tapi orang yang boleh cakap Cina, boleh membantu kita
untuk meneroka bidang-bidang baru yang banyak di China. Kita pergi Mekah, kita beli barang, beli tudung, beli telekung, beli sejadah, beli songkok, beli kopiah, beli apa di selendang lelaki dia pun semua buatkan China. Apa hebatnya orang putih? Orang putih kerjanya nak menjahannamkan bangsa dan agama Islam ini. Tetapi di China, satu tempat nama Yi Wu, pergi masuk. Nak beli Quran kat situ, nak beli tasbih kat situ, nak beli sejadah, nak beli telekuk. Segala-gala tentang pakaian Muslim dan Muslimah ada di China. Dan dipasarkan seluruh dunia. Sehinggalah kita hari ini. Termasuklah Quran-Quran elektronik. Yang Quran boleh baca sendiri. Orang putih tak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak cakap panjang-panjang ni sebab saya tengok waktu saya kat sini sampai 5:30 Kan saya cakap kan dah lebih 7:30 kan dia marah kat saya pula. Terima kasih banyak-banyak. Bawa cikgu-cikgu datang, bawa anak murid datang, berusaha bersungguh-sungguh dan saya mengatakan bahawa didiklah anak bangsa ini dengan sejarah yang begitu hebat ada pada diri kita, ada di Melaka. Bawa pergi tengok pameran Hang Tuah. Tadi Tuan Zali tanya saya, siapa budak yang bersilat malam hari itu masa teater Hang Tuah? Memang hebat. Saya sendiri kagum tengok watak-watak yang dilakonkan tentang dalam teater Hang Tuah ini hebat. Rugi korang tak tengok. Dan Hang Tuah tu pula memang budak Majlis Tanah. Hero Melaya, Remy Ishak membawa watak yang cukup hebat sebagai Hang Tuah. Lebih baik pada cerita Mak Kilau. Ini cerita betul. Saya akan berusaha untuk memfilemkan tentang hebatnya Hang Tuah ni. Hang Tuah boleh cakap Rom. Hang Tuah pernah pergi Rom. Berjumpa dengan Maharaja Rom kerana nak membeli senjata-senjata mempertahankan Melaka. Dan ada catatan di Vatican City di bawah koleksi Pope. Pope ni ialah Imam Besar Kristian lah. Dia dah duduk dalam Itali, tapi dia negara dia sendiri. Kecil je pasal punya tanah. Ada duta-duta dia pun semua. Tetapi semua sejarah tentang negara-negara yang ditakluk selepas Perang Salib, termasuklah penjajahan Indonesia oleh Belanda, Espanyol di Filipin, Espanyol ni Spanyol, dan Portugis disimpan juga di Vatican City, membuktikan Kristian berjaya mengembangkan peradaban dia dalam serangan menakluk negeri-negeri ini. Tapi kena serah semua tu. Maksudnya dulu kalau orang merompak, habis kerat kepala serah pada bos. Jadi bos dia dulu ialah Pope di Vatican City. Kita boleh masuk. Dia beri kita masuk untuk nak tengok sejarah kita. Hanya setahun sekali pada bulan 9 dan penyelidik itu mesti berusia 75 tahun. Yang saya ada chip seorang ni, cikgu saya. Dan apa yang terjumpa tentang sejarah hebatnya Hang Tuah ini, Leonardo da Vinci, pelukis gambar Mona Lisa, arkitek yang membina Venice, seorang yang hebat, melakarkan tentang burung bersih terbang iaitu helikopter, menulis tentang kekaguman dia tentang kehebatan Hang Tuah dalam satu warkah yang tersimpan di Vatican City. Hang Tuah dah sampai ke Rom. Hang Tuah pernah cakap orang putih. Hang Tuah pernah cakap Cina. Hang Tuah pernah cakap Tamil. Hang Tuah pernah cakap Arab. Jadi tadi kalau tengok budak-budak menari cerita lagu Benda Berahi, kapal Benda Berahi ni hebat. Sekali dia berdayung, dua pulau boleh tersandung tau. Itu Hang Tuah punya kapal yang pergi ke Cina dan sampai ke Rom. Singgah di Turki. Ada catatan Sultan Abdul Aziz Al-Fatih tentang kehadiran Hang Tuah di bumi Turki. Kenapa nak tengok saya bercakap sampai terpegun? Pergilah tengok pameran Hang Tuah dekat MITC. Semua ada. Dan saya minta Tuan Malik jumpa dengan saya 3 bulan lepas sekolah. Berapa sekolah rendah sebab mendengar dalam Alu Gajah ni? Tak, Parlimen Majlis Tanah? 38. Saya akan bagi untuk tiket masuk, saya dah bagi 100 untuk yang dipilih kan? Semua sekolah kali? Yang ini pergilah duit makan, saya belanja lah. Pergilah. Saya upah sekarang pun pergi. Saya sayang Majlis Tanah ni, jangan main-main. Majlis Tanah ni tempat saya membesar tau, tempat saya sekolah. Inilah tempat dia, mari nak datang mandi kat Tanjung Berdara ni.
kena cuci-cuci. Naik basikal datang, balik kena sebat. Sebab kenapa balik kena sebat? Kita tak dapat, tak dapat nak bawa balik lembu, kerbau, kambing masuk ke ban, bapak marahlah dengan kita. Apa lagi kita ni marah? Jadi saya nak cakap pada semua yang hadir, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana menyahut cabaran saya untuk memulakan langkah persiaran hari ini. Sekarang semua sekolah dah ada riwayat tentang tokoh-tokoh je kan. Taruh dekat dinding tu. Budak duduk sekolah kat situ 5-6 tahun sampai mati dia ingat Kapal Baba dia siapa. Sampai mati dia ingat Osman Syawal dia siapa. Saya pernah merasmikan PNG Sultan Alauddin eh. Dekat PNG Tanah. Saya tanya kepada cikgu siapa Sultan Alauddin. Cikgu pun tengah nak jawab. Ya. Ha, jadi bila dah tulis ni kita semua faham lah tengok. Jadi budak-budak sekolah besok dia boleh cerita. Kerana dalam keber, itu dipanggil keberkatan. Kalau kita ingat kita diasuh supaya selawat pada Rasulullah sehingga akhir hayat, maka dapat berkat kita atas selawat kita pada Rasulullah. Dan kalau kita ingat pemimpin yang berjasa pun, kita sedekah Fatihah pun kita dapat berkat. Betul Cik Pecik eh? Saya pun sedekah Fatihah pada Cik. Sekarang pun boleh masih hidup. Apa nak mati pun nak cerita Cik kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir pahlawan ternama. Asal usul sejarah jangan dilupa. Semuanya ada di bumi Melaka. Akhir kalam, saya minta cikgu-cikgu berazamlah, didiklah anak bangsa ini supaya anak bangsa ini besok dapat memimpin anak cucu kita. Apa lagi Lee, kau pun nak pencit? Semua orang akan pencit. Jadi Ketua Menteri pun ada hukum pencit. Yang datang akan menguruskan kita. Semoga yang datang ini lebih baik daripada kita. Jadi azam saya supaya anak bangsa yang terdidik bakal memimpin negeri dan negara ini dalam jiwa raganya tetap mempertahankan dan kebanggaannya bangsa kita, agama kita dan negara kita. Itulah dia, takkan Melayu hilang di dunia. Saya akhir kalam dengan lapan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutup program Kembara Sejarah Probes Alur Gajah peringkat Parlimen Majlis Tanah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof Ketua Menteri Melaka atas ucapan perasmian sebentar tadi. Mohon Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kekal di pentas utama, dipersilakan Dev kehormat dan Puan Azlina binti Abdul Kudus selaku pengarah projek Probes LAG bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama menyempurnakan majlis penyampaian hadiah pertandingan dan penyampaian sijil penghargaan kepada hakim, dipersilakan. Dan diumumkan pemenang bagi pertandingan Probes Pengkesan Sejarah bagi tahun 5. Diumumkan pemenang tempat kelima dari SK Ramuan Cina Besar, dipersilakan Adik Nur Duha Safia binti Muhammad Fuad. Pemenang menerima wang tunai, trofi, sijil penyertaan dan cenderamata. Seterusnya, pemenang tempat keempat dipersilakan Adik Nur Alisha binti Abdullah dari SK Kampung Tengah. Pemenang menerima wang tunai, trofi, sijil penyertaan dan cenderamata. Diumumkan pemenang tempat ketiga bagi kategori tahun 5
Dipersilakan Adik Humaira Patricia binti Aizul Azram dari SK Lubuk Redang. Pemenang tempat ketiga menerima sijil simpanan premium BSN bernilai RM300, trofi, sijil penyertaan, sijil kemenangan dan cenderamata. Seterusnya, Naib Johan bagi kategori tahun 5 dipersilakan. Adik Aini Ashifa binti Azrin dari SK Sri Laksmana. Naib Johan menerima sijil simpanan premium BSN bernilai RM500, trofi, sijil penyertaan dan sijil kemenangan dan cenderamata. Dan diumumkan Johan bagi kategori tahun 5 dipersilakan Adik Muhammad Raif Iman bin Muhammad Najib dari SK Simpang 4. Tak ada. Baiklah. Seterusnya bagi kategori tahun 6 diumumkan pemenang tempat kelima. Dipersilakan Adik Nur Dia Sidika binti Syaharudin dari SK Sungai Buloh. Dipersilakan wakil untuk menerima hadiah. Menerima wang tunai, trofi, sijil penyertaan dan cenderamata. Seterusnya pemenang tempat keempat dipersilakan Adik Umo Syifak binti Muhammad Zaidi dari SK Tanjung Bidara. Pemenang tempat keempat menerima wang tunai, trofi, sijil penyertaan dan cenderamata. Diumumkan pemenang tempat ketiga bagi kategori tahun 6 dipersilakan Adik Amani Izdihar binti Azumil dari SK Sri Laksmana. Menerima sijil simpanan premium BSN RM300, trofi, sijil penyertaan, sijil kemenangan dan cenderamata. Naib Johan kategori tahun 6 dipersilakan pemenang Nur Alia Zahra binti Muhammad Fahmi dari SK Teluk Rembang. Menerima sijil simpanan premium BSN RM500, trofi, sijil penyertaan, sijil kemenangan dan cenderamata. Dan diumumkan Johan bagi kategori tahun 6 dipersilakan Adik Nur Syifa Alisha binti Muhammad Najib dari SK Osman Syawal. Menerima sijil simpanan premium BSN bernilai RM700, trofi, sijil penyertaan, sijil kemenangan dan cenderamata. Seterusnya, penyampaian sijil penghargaan kepada Barisan Hakim. Majlis mempersilakan Encik Muhammad Syahar bin Muhammad Rejab dari SK Camp Trendak 2 selaku Ketua Hakim. Dipersilakan Hakim Kedua Pensyarah
Siti Mayang binti Mama Jahan dari SK Padang Sebang. Dan dipersilakan hakim ketiga Cik Mayuri anak perempuan S. Santa Sakar dari SJKT Alor Gajah. Dipersilakan pemenang untuk berada di hadapan bagi sesi bergambar. Berikan tepukan kepada pemenang bagi kembara sejarah Probes NAG tahun 2024 peringkat Parlimen Masjid Tanah. Tahniah dan syabas diucapkan. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Malik bin Kasim, Pegawai Pendidikan Daerah Alor Gajah untuk menyempurnakan majlis pencermata kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka atas kesudahan hadir dan menyempurnakan acara. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Tuan Haji Malik bin Kasim kerana menyempurnakan majlis penyampaian ceramata sebentar tadi. Di bumi Alor Gajah, sejarah kita semai. Kerajaan negeri Melaka, warisan yang tak ternilai. Dengan usaha gigih, kita bangkit berjuang. Jabatan Pendidikan Negeri, bersama kita terus cemerlang. Probes NAG, mengukir sejarah, menggali ilmu, menambah minat. Dengan semangat, kita pasti berjaya. Dalam sejarah, kita terbilang dan gemilang. Di dalam kelas kami belajar kisah silap penuana, pejuang tanah air mereka jadi inspirasi kita. Bersama rakan dan guru, kita harungi cabaran. Dengan Probes NAG, kejayaan jadi harapan. Probes NAG, mengukir sejarah, menggali ilmu, menambah minat. Dengan semangat, kita pasti berjaya. Dalam sejarah, kita terbilang dan gemilang. Dengan Probes NAG, kita capai bintang. Setiap langkah diiringi sejarah jadi panduan. Dalam kelas, dalam hati, kita takkan gentar. Dengan semangat kita maju, sejarah kelakar. Probes NAG, mengukir sejarah, menggali ilmu, menambah minat. Dengan semangat kita pasti berjaya. Dalam sejarah kita terbilang dan gemilang.
Probes dan Eki, kita capai bintang. Setiap langkah diiringi sejarah jadi panduan. Dalam kelas, dalam hati kita takkan gentar. Dengan semangat kita maju sejarah telah kau. Sejarah kita terbilang dan gemilang. Probester Egi, pembuka jalan. Setor pembelajaran bersama mencapai impian. Probester Egi, bintang gemilang.